pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat. Lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Dewi Sahartika. Ia terlahir dari keluarga priai Sunda, ayahnya bernama Raden Samonagara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Pernas. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi berniat ingin melanjutkan pendidikannya. Namun yang menjadi pertimbangan, Uwi harus bersekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Namun kedua orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda. Bu, bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Uwi ke sekolah Belanda? Saya sangat setuju, Kanda. Namun, bukankah itu sangat bertentangan dengan adat saat ini? Kanda paham akan hal ini. Akan tetapi, ketika melihat Uwi semangat dalam belajar, Kanda rasa menyekolahkannya adalah pilihan yang tepat. Panggilkan Uwi kemari, Adinda. Baik, Kanda. Uwi, duduk kemari, nak. Ada apa ayah memanggil Uwi? Apa yang akan kita bicarakan? Ayah dan ibumu sudah sepakat bahwa kau akan melanjutkan sekolah Belandamu lagi, Uwi. Benarkah? Uwi tidak mimpi, kan? Ayah, ibu? Tidak, sayang. Kamu tidak mimpi. Ini nyata. Terima kasih ayah, ibu, Uwi senang sekali. Kau berhak, nak. Kau berhak untuk menggapai mimpimu. Kau harus menjadi manusia yang lebih berguna dibanding ayah dan ibumu. Ke jalan, sejauh dan sesulit apapun jalannya, semoga kelak menjadi perempuan yang hebat. Setiap hari, Dewi Sahartika bersekolah. Meskipun ia bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Namun, hal ini tak menyurutkan semangat Dewi Sahartika dalam mencari ilmu. Keesokan harinya, Dewi kemana ya? Dewi sedang bersiap-siap. Ibu, ayah, Dewi berangkat dahulu. Ya, nak, pergilah. Semoga menjadi manusia yang berguna kelak nanti. Lambat laun, pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sahartika, seorang anak priai Sunda, bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Sehingga orang tuanya harus menerima hukuman, yakni diasingkan ke Ternate. Dan Dewi Sahartika juga harus dikeluarkan dari sekolah Belanda tersebut. Dewi Sahartika. You kan bukan anak Belanda. Lalu kenapa you sekolah di sini? Memangnya seorang anak pria seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Saya hanya bersekolah menimba ilmu, bukan untuk mengganggu. Apapun alasan you telah melanggar aturan I. Yang bersekolah di sini hanya anak-anak Belanda. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya anak Belanda saja, ini negeri kami. Kami juga berhak atas negeri kami sendiri. Berani sekali you berbicara seperti itu. Mari ikut kami. Pemerintah Belanda menarik secara paksa tangan Dewi Sahartika dan bergegas menemui orang tuanya Dewi Sahartika. You ingin mati? Apa maksud Tuan? Kau sudah tahu kan aturannya, lalu kau malah melanggar. Saya hanya ingin menyekolahkan putri saya, tidak lebih dari itu. Kami tidak peduli, bagaimanapun kau sudah melanggar. Kau harus menerima hukumannya. Kau akan kami kirimkan ke Ternate. Tuan, tolong. Diam kau! Tuan. Ayahandanya tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut menemani. Sedangkan Dewi berpasrah. Kemudian ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika tak patah arang. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya. Sambil ia mengajari baca tulis, bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Ui, ui, kemari. Mari kita belajar kembali. Saya sudah tidak sabar untuk belajar. Baik, baik, mari. Ui, apakah kau tidak pernah merasa bosan terus mengajarkan kami? Kulihat, kau tidak pernah mengeluh. Tidak ada rasa bosan dan mengeluh bagi saya jika itu berkaitan dengan pendidikan. Apapun akan saya lakukan agar semua anak seperti kita bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Kita semua berhak untuk mendapatkan pendidikan, bukan hanya anak-anak Belanda saja. Ini negeri kita, kita juga berhak. Aku selalu bangga padamu, Wi. Kau selalu bersemangat dalam menimba ilmu. Kau juga sama. Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajarkan teman-temannya. Ia justru senang. Ternyata ilmunya bisa bermanfaat. Dewi Sartika kian beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan anggun, dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjun Surayningrat yang merupakan sepupunya sendiri. Apakah kau mengajar semua teman-temanmu sendirian? Apakah kau tidak kerepotan? Benar, saya mengajar mereka sendirian. Saya tidak pernah merasa kerepotan sama sekali. Saya selalu merasa senang jika melihat mereka sudah bisa membaca, menulis, menyulam, menari. Itu menjadi hal yang selalu membuat saya bersemangat untuk terus mengajarkan mereka. Dewi, kau cantik, pintar pula. Terima kasih. Dewi, maukah kau menikah denganku? Maaf Raden, saya belum berniat untuk melangsungkan pernikahan. Kenapa? Apakah aku kurang pantas untukmu? Bukan begitu Raden, kita memiliki prinsip yang berbeda. Aku lebih mementingkan pendidikan, sedangkan kau lebih mengarah pada kekuasaan. Kita memiliki prinsip yang berbeda. Tapi Dewi... Maaf Raden, saya tidak bisa. Dewi Sartika pergi dari hadapan Raden Kanjung. Ia pergi ke sebuah tempat, tak selang lama datanglah seorang perempuan memberitahu bahwa ayahnya, Raden Samonagara, meninggal. Dewi, ya, ada apa kehilangan? Ayahanda kau, Dewi. Ada apa dengan ayahandaku? Ayahanda kau meninggal di pengasingan. Benarkah? Iya, ibumu juga sudah kembali ke Bandung. Aku harus segera menemui ibunda. Dewi Sartika segera mengemas barang-barangnya. Dan pergi lalu pamit kepada keluarga pamannya. Ibu! Maafkan ibu. Tidak naku, tidak bersalah. Kau berhak untuk sekolah. Kau anak yang cerdas. Buatlah ayah dan ibumu bangga, nak. Wi janji, ibu. Wi janji. Wi akan terus berusaha. Wi akan membuat ayah dan ibu bangga. Wi janji. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya
RAAA Martanagara dan si Dean Hammer yang menjabat Inspektur Kantor Pengajaran pada saat itu. Permisi. Apa benar kau ingin mendirikan sekolah? Ya benar, saya ingin mendirikan sekolah istri. Lantas, apa alasan kau ingin mendirikan ini? Saya hanya ingin perempuan bumi putra memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu. Saya juga ingin menanamkan kepada mereka sebagai perempuan harus bisa segalanya, agar mereka punya rasa percaya diri terhadap kemampuannya dan tidak selalu bergantung pada suami, apalagi pada belas kasihan orang lain. Good, good. Saya suka rencana kamu. Kamu memiliki tujuan yang sangat tinggi. Berlangsunglah sekolah tersebut didirikan. Akhirnya, sekolah khusus perempuan pribumi berdiri pertama kalinya di Hindia Belanda. Seusai didirikannya sekolah istri tersebut, semakin banyaknya anak-anak perempuan yang bersekolah di sana, sehingga sekolah istri yang hanya memiliki 2 ruangan kelas tidak dapat menampung semua aktivitas sekolah. Maka, untuk ruangan belajar harus meminjam sebagian ruangan Kepatihan Bandung. Awalnya, muridnya hanya 20 orang. Murid-murid yang hanya perempuan itu diajarkan berhitung, membaca, menulis, merda, menari, menyulam, dan belajar agama. Nah, kalian harus menjadi manusia yang berguna ya. Kalian harus membuat bangga ayah dan ibu kalian. Kalian harus menjadi orang yang pintar, orang yang hebat, walaupun kalian perempuan. Semakin hari, semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri. Sehingga sebagian ruangan Kepatihan saja sudah tidak cukup lagi menampung murid-murid. Akhirnya, sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Suatu hari, Dewi Sartika lantas menemui saudaranya yakni Nyi Purwa dan Nyi Wud. Permisi, Nyi. Tidak biasanya kau datang ke sini. Adakah gerangan? Benar, adakah yang ingin kau bicarakan, Wi? Widi, Wi berniat mengajak Nyi Purwa dan Nyi Wid untuk membantu Wi mengajar di sekolah baru Wi. Sekolah sudah didirikan, benarkah? Akhirnya Wi kecil yang kami kenal sudah mewujudkan cita-cita. Benar, kami akan membantu sesama murid. Kami yakin perjuangan kau tak sia-sia. Itulah membuat kami bangga untuk. Terima kasih, Nyi. Sudah mau membantu Uwi. Uwi berjanji, Uwi akan terus berusaha. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Aga Surawiminata, seorang guru di sekolah Karang Pemulang, yang pada waktu itu merupakan sekolah latihan guru. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah keutamaan istri. Hingga pada tahun 1910, nama sekolah istri sedikit diperbaharui menjadi sekolah keutamaan istri. Perubahan bukan hanya pada nama saja, namun pada mata pelajaran juga bertambah. Ia terus memberikan pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga, agar kelak mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, lawas, dan terampil. Pada tahun 1929, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga pada suatu waktu, pasukan Jepang memporak-porandakan semuanya. Sartika dan yang lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan
dan akhirnya wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagandon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung, Jalan Karanganyar, Bandung. Kentuan cucu Terima kasih.